Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakinet. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang banyak tentunya. Saya ucapkan buat kalian yang baru bergabung ya, selamat datang di channel Zakinet ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang sudah mendukung channel Zakinet ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya karena sudah mendukung channel Zakinet sampai saat ini ya. Pernah enggak sih kalian kebayang ya, selama ini Mazaki selalu membahas tentang aplikasi orang lain ya, selalu membahas tentang aplikasi ini, aplikasi itu. Pernah enggak sih kebayang di benak kalian bahwa kalau kalian itu pengen punya aplikasi sendiri dan bisa menghasilkan uang dari aplikasi kalian sendiri, teman-teman? Pernah enggak sih kebayang seperti itu? Oke, untuk itu saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat aplikasi kita sendiri ya dari Android dan bisa menghasilkan uang ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu channel Zakinet ya. Untuk kalian ya, jangan di skip videonya ya, silahkan disimak baik-baik ya cara pembuatan aplikasi melalui Android kalian sendiri ya, dimana kalian sendiri bisa menghasilkan uang dari aplikasi kalian sendiri ya, teman-teman. Oke, misalnya kita akan buat aplikasi channel Zakinet. Kita akan buat salah satu channel apa? Aplikasi, misalnya kita mau buat aplikasi channel Zakinet. Oke, yang pertama kalian sediakan tuh yang pertama adalah Google AdMob ya. Oke. Kalian harus sediakan yang namanya Google AdMob, di mana Google AdMob ini yang akan menampilkan iklan di aplikasi kalian nantinya. Tentu dengan cara kalian harus punya email yang aktif ya. Untuk membuat Google AdMob ini tentu kalian harus punya Google akun yang aktif atau email yang aktif ya, teman-teman. Nah, cara membuatnya cukup gampang ya, kalian bisa share di beberapa YouTuber lain ya, banyak yang sudah share cara pembuatan Google AdMob. Tapi saya rasa tidak ada sulitnya ya membuat Google AdMob ya. Kalian cuma butuh login dan kemudian kalian ketik googleadmob.com dan nanti akan langsung dibawa ke platformnya seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalian register, silahkan masuk data kalian benar-benar sesuai dengan KTP kalian ya, jangan main-main karena nanti kalian akan menerima pembayaran sesuai dari KTP kalian. Nah, kalian juga bisa menerima pembayaran langsung ke rekening bank kalian ya. Nanti juga saya akan bahas bagaimana cara kita menarik uang di Google AdMob ya, bagaimana cara kita mencarikan uang di Google AdMob. Tapi sebelumnya, kali ini Mazaki akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan uang dari Google AdMob dengan aplikasi kita sendiri seperti yang ada di judul ya. Jangan di skip ya videonya, biar kalian paham betul bagaimana cara kita membuat aplikasi. Oke, kita bikin salah satu contoh ya, teman-teman. Kita bikin salah satu contoh, yaitu kita sekarang akan membuat aplikasinya channel Zakinet misalnya, teman-teman. Oke, kita masuk, klik aja di sini ya. Kita akan copy linknya ya. Copy link dari, misalnya kalian suka nih nonton videonya channel Zakinet, kalian copy linknya aja seperti ini, teman-teman ya. Kita copy aja linknya seperti ini, kemudian kita masuk ke Google ke app Gesture. Di sini kalian bisa login menggunakan akun Google kalian ya, kalian bisa login langsung masuk menggunakan akun Google kalian, satu email saja ya, kalian satu akun Google saja kalian sudah bisa masuk di sini dan bisa membuat aplikasi kalian sendiri. Oke, setelah itu kalian harus pilih yang ini nih. Kalian buat aplikasi YouTube misalnya. Oke, kita klik aja template-nya yang ini ya. Kita masukin aja ke template-nya yang di sini. Ini belum kita bahas bagaimana cara kita menaruh iklan di aplikasi kita ya. Saya akan ajarkan bagaimana caranya kita membuat aplikasinya sampai kalian bisa download dan kalian bisa share ke teman kalian ya, aplikasi kalian ya nanti bisa di-download oleh teman kalian sendiri, teman-teman. Oke, setelah kalian klik nanti kalian akan mendapatkan penampilan seperti ini nih. Oke, kalian akan mendapatkan penampilan seperti ini. Oke, setelah itu oke, kita next aja. Oke. Oke, di sini setelah kalian next ya, kalian pastikan aja di sini URL atau link dari channel Zakinet ya. Misalnya kalian mau buat aplikasi channel Zakinet, kalian tempel aja seperti ini linknya ya. Ini dibuang ya, desktopnya ini dibuang nih ya, kata desktopnya ini dibuang. Oke, kita buang aja desktopnya ya, ini dibuang, kita simpan sampai yang tanda Q ini, teman-teman.
Oke, setelah itu kalian next ya, kalian next aja ya, kalian next aja seperti ini. Oke, setelah kalian next, kalian bisa buat nama aplikasi kalian, teman-teman. Kalian buat nama ya, nama aplikasi kalian apa, misalnya ini adalah Zakinet misalnya ya. Oke, kita kasih nama Zakinet aja. Ini Zakinet APP ya. Oke, disimak baik-baik cara pembuatannya, cukup gampang, dan di sini saya akan ajarkan bagaimana membuat aplikasi sendiri dan bisa mendapatkan. Misalnya kalian mau nonton videonya channel Zakir, kalian bisa tonton dari aplikasi kalian sendiri, karena secara diupdate secara langsung oleh aplikasi kalian sendiri setiap Mas Zaki ngupload video. Jadi setiap kalian nonton video channel Zakinet, maka kalian juga akan mendapatkan uang dari aplikasi kalian ya. Oke, di sini deskripsinya kita masukin ini aja ya, tutorial channel seperti ini ya. Oke, tutorial channel seperti ini. Salah ini sebagai contoh aja, kalian bisa isi entah apa yang kalian mau isi, kemudian kalian next aja. Oke, di bagian gambar ini ya, di bagian icon kalian bisa buat sendiri icon sendiri seperti apa yang kalian mau. Kalian bisa upload, kalian bisa klik bagian custom icon, kemudian kalian upload ya gambar apa yang kalian mau masukin. Di sini saya akan menggunakan yang the pool saja ya, yang the pool saja saya akan gunakan itu, kemudian saya akan langsung next, teman-teman. Oke, setelah kita next ya, teman-teman. Setelah kita next, ini sudah mau siap ya. Setelah icon, setelah masukin gambar ya, kita akan langsung create seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk bagian create. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi kita siap ya. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi kita siap. Mohon jangan di skip ya, karena ini penting untuk bagaimana cara kita menaruhkan iklan, teman-teman, di website apa di aplikasi kita sendiri. Jadi setiap kalian nonton channel Zakinet ya, video channel Zakinet, setiap kalian nonton, kalian juga akan mendapatkan uang dari aplikasi kalian sendiri. Oke, ini sudah masuk ke bagian dashboardnya. Oke, setelah aplikasi kalian siap ya, bisa dilihat di pojok kiri atas ya, kalian bisa melihat di sini ada Zakinet application, teman-teman. Ini belum kita monetize ya, belum kita simpankan iklan ya, teman-teman. Bagaimana cara kita mendapatkan iklan dari Google AdMob, teman-teman? Oke, kita klik aja aplikasinya ya, teman-teman. Kita klik aja aplikasinya seperti ini ya. Oke, setelah aplikasi kalian siap ya, di sini bisa dilihat di pojok kiri atas ya, ini adalah aplikasi channel Zakinet, teman-teman. Bisa dilihat ya di pojok kiri atas ini ada channel apa, aplikasi channel Zakinet. Ini belum kita download ya. Sebelum kita download, kita harus monetize dulu, teman-teman ya. Kita harus monetize dulu. Kita klik aja di bagian ini ya. Klik aja di bagian tanda uang di samping kiri ya, bisa dilihat ya yang saya besarkan ini ya, tanda uang. Ini tanda uang, kita klik aja seperti ini ya. Kita klik aja, kita akan monetize sekarang aplikasinya. Kita akan menggunakan Google AdMob untuk mendapatkan iklan dari Google AdMob, teman-teman. Setelah kita mendapatkan iklan dari Google AdMob, maka dari start dari situ kita akan mendapatkan uang dari aplikasi kita sendiri, teman-teman. Kita scroll aja ke bawah seperti ini ya. Kita scroll aja ke bawah seperti ini. Ya, di sini kita akan bisa publikasikan ke Play Store ya, tapi di Play Store kita akan membayar $25 ya kalau kita mau share di Play Store ya, cukup kita share di Facebook aja ya. Oke, yang ketiga di sini yang kalian perlukan adalah yang pertama kalian harus buat apa seperti yang dilihat di sini ya, create AdMob account ya, karena tadi saya sudah buat akun AdMob. Kemudian di sini yang kalian perlukan adalah yang namanya your interstitial ya. Ini iklannya aneh yang namanya ini, yang perlu diperhatikan bisa saya kode. Ini adalah iklan yang seperti ini yang dibutuhkan di aplikasi kalian. Ini cuma iklan yang itu yang bisa ditambah di apa di aplikasi yang kita buat ya. Oke, sebelum kita tambah ke iklannya, di sini kan belum ada iklan nih. Nah, kita masuk ke dulu ke Google AdMob, teman-teman. Kita masuk ke Google AdMob.
kita klik ke bagian yang kotak-kotak nih ya, ke bagian kotak-kotak. Kita tambahkan ini ya, tambahkan aplikasi atau tampilkan aplikasi juga bisa. Kita bagian tambahkan aplikasi, teman-teman ya. Kita tambahkan aplikasi, aplikasi kita pilih tidak aja seperti ini, kita buat aplikasi aja, teman-teman ya. Nama aplikasinya kita kasih nama aplikasi misalnya Zakinet aplikasi ya. Zaki APP misalnya ya. Ini misalnya kalian juga bisa buat terserah kalian ya. Bisa pilih Android ya, bisa pilih Android. Kemudian kalian tambahkan seperti ini ya. Oke. Setelah kalian tambahkan, setelah kalian tambahkan maka kalian akan mendapatkan tampilan pop seperti ini ya. Ini adalah nama aplikasi kalian yang tadi yang Anda buat ya di Google AdMob-nya. Sekarang Anda harus membuat unit iklannya. Kalian berikutnya harus membuat unit iklan. Di sini ada beberapa banyak ya unit iklan yang kalian bisa buat. Di sini ada banner, ada editorial, di sini ada juga iklan reward. Di sini juga ada native advance ya, tapi di sini yang dibutuhkan adalah interstitial ya. Kita pilih aja seperti ini ya. Kita klik aja pilih ya. Nama contoh aja, ini nama kalian bisa buat ya. Nama terserah kalian, iklan 1 misalnya. Iklan 1 ya. Kalian buat iklan 1 seperti ini. Oke, setelah itu kalian pilih lanjut aja ya, buat unit iklan seperti ini. Kalian buat unit iklan, teman-teman. Oke, setelah itu nanti kalian akan diberikan kode oleh apa, oleh aplikasi apa, oleh AdMob ya. Yang perlu kalian copy adalah yang ini, teman-teman, bukan yang atas ya. Yang perlu kalian copy adalah yang ini nih. Ini adalah kode iklan kalian, teman-teman ya. Ini kode iklan kalian, kemudian kita salin aja ya, kita copy aja, kita pilih selesai ya, kita pilih selesai. Nah, nanti akan terbentuk di bagian aplikasi kalian. Ini adalah unit iklan yang kita buat tadi, pop-nya ini, yang ini pop-nya. Kita kembali ke app Gesture, teman-teman. Kita kembali ke app Gesture. Biasanya iklan ini akan bekerja selama 24 jam baru bisa bekerja ya, teman-teman. Oke, kita tambahkan di sini, kita klik aja, kita tambahkan aja seperti ini. Oke, setelah kalian masukin ya kode iklan kalian yang kalian copy tadi dari AdMob kalian, lalu kemudian kalian save ad unit ya. Kalian kemudian klik save aja seperti ini ya. Maka secara otomatis akan disimpan oleh aplikasi kalian ya. Kita save aja seperti ini. Kita klik aja bagian save. Oke, setelah kalian simpan ya, setelah kalian simpan kode iklannya, kalian tinggal klik aja seperti ini. Klik aja yang tanda panah ke bawah ini ya, untuk download aplikasi kalian seperti apa. Aplikasi kalian kita cek sekarang ya, teman-teman. Oke, ini adalah tempat kalian bisa download aplikasi kalian, dan ini adalah link ya, link yang bisa kalian share ke. Ini adalah link ya, saya tandakan ya. Ini adalah link yang kalian bisa share ke teman kalian di baik di Facebook maupun di Twitter maupun di WhatsApp ya. Kalian nanti kalian teman kalian bisa download aplikasi kalian. Jadi dari teman kalian juga kalian bisa mendapatkan uang ya, teman-teman. Nanti iklan akan keluar sendiri di aplikasi kalian. Oke, kita download aja ya. Kita download aja seperti ini ya. Kita langsung download aja ya. Oke, kita klik aja tanda seperti itu, kita download ya APK-nya, APK kita sendiri ya. Oke, setelah beberapa menit kemudian ya, waktu penginstalan, kita cek aja aplikasi kita seperti apa. Ini adalah aplikasi kita ya. Ini adalah aplikasi kita ya. Ini adalah Zakinet application ya. Kita buka aja ya seperti apa aplikasi kita. Kita buka aja. Nah, nanti di sini iklan kalian akan keluar ya di aplikasi kalian. Jadi ya, di sini sudah terdapat full video dari channel Zakinet, teman-teman. Kalian bisa cek ya. Kita bisa cek video dari channel Zakinet, semua ada di sini. Jadi setiap kalian tonton
video dari channel Zaki, dan kalian juga akan mendapatkan uang dari aplikasi kalian. Jadi biasanya iklan itu akan aktif setelah 24 jam teman-teman. Setelah 24 jam baru iklan akan aktif di aplikasi kalian. Jadi jangan khawatir, iklan akan tetap keluar ya di aplikasi kalian ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini ya, buat kalian pengen mencoba ya mendapatkan uang dari Google AdMob ya. Silakan aja kalian lakukan apa yang saya lakukan ya, karena Mas Zaki juga melakukan ini ya untuk mendapatkan uang dari Google AdMob, teman-teman. Misalnya saya suka dengan channel saya aplikasikan channel saya, jadi setiap saya tonton channel saya, saya juga mendapatkan uang dari Google AdMob. Dan di sini juga ada nanti iklan keluar dalam bentuk institial ya, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa dapatkan uang sampingan. Oke, buat mungkin ini saja yang bisa sampaikan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Buat saya ucapkan selamat mencoba. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel Zakinet ya, saya ucapkan selamat datang di channel Zakinet ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat buat kalian semuanya, dan selamat mencoba. Dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya, dan sampai jumpa di info berikutnya. Bye-bye.